juara. Saya selalu tanamkan itu setiap tahunnya. Dan juga apa ya, kalau ngomongin flashback ke Piala IBL kemarin Indonesia Cup, untung rugi juga kita kalau mau masuk ke SM dengan pemain yang terbatas. Sampai Coach Sinal juga waktu pilih pemain di bench sampai kebingungan, ini saya mau turunin siapa lagi orangnya, nggak ada. Nah puji Tuhannya sekarang dari manajemen dan coaches sudah banyak sekali menambah amunisi, terutama kita kemarin kehilangan 3 pemain kan, Sefli, Langka, dan Topo. Sekarang malah nambah 5-6 pemain. Mungkin dari coaches nggak pusing untuk rotasi players, rotasi pemain. Dari saya pribadi, saya senang sekali karena itu menjadi ajang kompetitif untuk kami di latihan. Jadi kita berebut posisi nih, nggak ada yang aman, termasuk siapapun yang di sini. Mungkin malah import player-nya nggak aman kalau misalnya lokal player-nya show up kan. Siapapun jadi nggak ada aman gitu, jadi semuanya kerja keras. Saya plusnya di situ saya sekarang. Kalau coaches kan mungkin udah nggak pusing rotasi pemain karena sudah banyak. Terlepas, saya juga bakal terima kasih banget lagi kalau misalnya Pak Edi dan coaches nambah lagi biar nggak ada yang nyaman gitu loh Kak. Jadi semua pukul-pukulan aja udah. Tapi ini kan nggak menumpuk pemain ya, waktu kan nggak menumpuk pemain. Jadi saya juga apa ya, merasa berterima kasih juga untuk Coach Sinal. Di latihan kita lengkap bisa 5-on-5, biasanya 3-on-3 Coach ya. Jadi kita selama sebelum ada pemain, kita cuma individual skill. Sekarang dengan semakin tepatnya waktu, puji Tuhan sudah datang semua, termasuk ya Oto, Jasmine, semualah. Dia itu kita kompetitif, jadi saya senang itu sih. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.